kan sekarang videonya agak beda karena saya sama si kecil. Sayang, ayo kita lihat anggrek yang di bawah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pencinta tanaman hias, selamat datang di channel saya Windy. Di video kali ini saya sedang berjalan di kebun bersama putra saya yang paling kecil, namanya Adevai. Saya di sini akan melihat-lihat anggrek yang sedang bermekaran. Buat teman-teman yang pengen tahu ada apa aja nama ID anggreknya, ikutin terus videonya ya. Yang pertama, di sini saya punya anggrek Oncidium dengan nama ID Americana. Ini cantik sekali, ini dari ujung sampai ujung mekar sempurna ya. Oh, masih ada satu nih yang masih kuncup. Di sini masih pagi, jadi ada bridge-nya ya, ada cahayanya seperti ini. Dan di sebelah sini saya punya nama ID-nya tuh Golden Shower. Teman-teman mau tahu perbedaannya? Ini yang Golden Shower dan yang ini yang Americana. Nah, saya tanam di pot kayu ulin yang sudah mati. Nah, kayunya saya tempelin sama anggrek-anggrek Oncidium seperti ini dan alhamdulillah mereka bermekaran. Ada beberapa tangkai bunga yang sedang bermekaran dan salah satunya adalah Oncidium Americana dan Golden Shower. Insya Allah tabarakallah cantik ya. Ini seperti ini. Di sebelah sini juga ada yang sedang mekar. Ini sama nama ID-nya Americana juga. Anggrek Oncidium itu daunnya tuh panjang-panjang ya seperti daun vanila. Dan di sini juga batang bunganya tuh panjang sekali tuh, seperti ini. Dan ada juga yang sampai bercabang-cabangnya seperti ini. Ini kemarin tuh kan bunganya panjang, saya potek di sini karena udahan. Ternyata di sampingnya dia berbunga lagi dan ini tuh masih kuncup-kuncup dan ini panjang sekali, lebih dari 1 meter loh teman-teman. Tuh saya liatin dari jauh, jadi kayak gini tuh menjuntai-juntai gitu ya. Ini daunnya tuh seperti daun apa ya, dia lebih panjang tipis kayak gitu. Saya tuh kalau jalan-jalan ke kebun ke sini sambil ambilin daun-daun kering yang jatuh dari pohon yang besar. Kemudian kalau ada yang ada rumput itu saya ambilin kan. Dan pokoknya mah senang banget kalau jalan-jalan di kebun lihat anggrek yang sedang bermekaran. Ini saya tanam di pinggir jalan seperti ini ya teman-teman. Dan ini sepertinya sudah mulai menghalangi karena bunganya tuh panjang banget, dia sampai ke jalan gitu kan. Jadi rencananya mau saya pindah ke belakang atau saya agak geser gitu loh, karena ini tuh dia kan menghadap matahari ya ke sini, jadinya tuh bunganya, daunnya juga mengarah ke sini. Karena dia bunganya jenis yang batangnya panjang, jadi dia menjulur sampai ke jalan gini, ketabrak-tabrak mobil kan. Jadinya ya udah, rencananya mau saya pindahkan ke tempat yang lebih bagus buat dia. Ade, sini, ayo kita lihat bunga lagi. Ade, mau kemana? Kita lihat lagi ya teman-teman. Di sebelah sini saya punya anggrek dan robium keriting. Ada nama ID-nya tuh. Nah, ini tuh dari Papua loh teman-teman. Sebentar saya turun juga. Nah, Ade, Ade nggak turun ya? Ade nggak turun. Ade takut ya? Astagfirullahaladzim. Maka ikut-ikut. Kita teman-teman kita lihatnya dari sini aja ya. Nah, ini anggrek yang dari Papua itu loh, lucu banget ya, warnanya tuh pink. Tanduknya yang sebelah sini juga. Astagfirullahaladzim. Kembali lagi ke anggrek. Ini yang tadi ya teman-teman. Tuh ini juga. Dan di sini ada anggrek Endrobium keriting yang ini awet banget nih. Ini udah berapa kali saya buat videonya. Nih saya buat video sambil ngamatin si kecil. Terus di sini juga saya punya anggrek yang ini namanya anggrek pink strip. Tuh ini cantik banget kalau udah mekar sempurna nih, lucu. Ini kan habis hujan tadi malam, jadi dia kayak ngebelit-belit airnya gitu. Masya Allah cantiknya. Dan ini tuh anggrek dendrobium keriting tapi belum mekar. Ya di sana ada anggrek. Ini nih anggrek hitam Kalimantan, nanti saya lihat di sana ya. Udah saya sambil jagain si kecil takut turun. Mau papa? Tadi mau kemana? Mau kemana? Oh ya teman-teman, waktu itu ada yang nanya juga, ini kenapa gak takut ya anggreknya hilang naruh di pinggir jalan. Alhamdulillah di sini aman ya teman-teman, karena di sini tuh rumahnya dijaga sama security.
Jadinya karena di sini juga saya tuh di atas bukit, hanya beberapa rumah aja yang ada di sini dan jarang ada mobil lewat kecuali mobil-mobil penghuni rumah ini. Sambil buat video, terus sambil merhatiin jadi agak-agak rempong juga ya. Biasanya tuh saya habis jatuh tadi. Jadi kan harus perhatiin terus. Saya tuh kalau ke kebun sama adik Fai harus pakai baju panjang, celana panjang, terus pakai anti nyamuk. Jadi kalau jatuh tuh lebih aman gitu di bagian lututnya. Tadi mau kemana? Ini mau lihat bunga lagi loh. Dadah. Tadi sampai mana ya saya ceritanya ya? Aduh, saya nggak konsen ya mau ngeliatin anggrek yang ini, tapi anak saya kesana. Aduh, saya kayaknya harus menatin anak dulu. Saya ngambil dia dulu, tuh dia udah masuk. Jadi sebenarnya saya kan tinggal di nomor 25 ya, jadi mainnya tuh sekitaran nomor 24 sampai 26. Udah gitu aja, jadi nggak pernah jauh-jauh. Ya, kembali lagi ke anggrek ya. Saya mau turun dulu bentar. Nah, di sini saya punya anggrek hitam Kalimantan. Dia di situ sembunyi. Ada apa itu ya? Ada yang mencurigakan, ini apa ya? Kayaknya tuh kayak sarang tawon mungkin atau apa ya? Kok ada tanah, kumpulan tanah kayak gitu di batang anggrek. Itu dia saya periksa. Nah, ini kembali lagi ke anggrek yang sedang mekar. Di belakang sini saya punya anggrek hitam Kalimantan yang sedang mekar. Tapi agak susah ya saya harus melihatnya dari sana. Di sebelah sana juga ada anggrek yang sedang mekar tuh. Tapi ya saya kembali lagi harus sambil melatih si kecil. Adik mau kemana? Mau kemana sayang? Aduh. Nah, di sini tuh jarang ada mobil lewat, dan kalaupun ada mobil lewat itu pasti kedengeran dari ujung sana tuh, udah kedengeran. Soalnya di sana banyak polisi tidur kan. Jadi kalau dengar suara mesin mobilnya aja, kami udah harus kita jadi tahu, dan saya harus ngamanin anak saya dulu gitu. Baru deh. Ini lebih aman kalau di sini aja teman-teman. Ini takut juga kalau di jalan. Tuh, kita pulang aja ke rumah. Kita cari anggrek yang di dekat-dekat rumah aja. Yuk, sini yuk. Di sini saya punya beberapa kaladium yang baru pulang dari Borneo. Nah, di sini saya punya anggrek. Masya Allah cantiknya. Saya sambil jagain ini. Ini anggreknya adik. Adik Pak, coba lihat anggreknya. Mana anggreknya? Ini anggreknya, Dek. Tuh, anggreknya cantik ya. Ini udah beberapa bulan masih mekar, Masya Allah. Ini ada 10 tangkai bunga yang sedang bermekaran nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, Dek. Adik, kemana? Ini judulnya apa nanti ya? Pokoknya mungkin kerempongan hari ini yang membuat video tentang anggrek, tapi ngajak anak saya. Jadi ini video yang beda ya. Biasanya saya kalau buat video tuh ya saya sendiri aja ngobrol sendiri di kebun sambil lihat tiap bunga gitu. Dan sekarang videonya agak beda karena saya sama si kecil. Sayang, ayo kita lihat anggrek yang di bawah yuk. Ini mau kemana? Ya, di sebelah sini. Sini sayang, saya mau liatin ini. Nah, ada anggrek yang lagi mekar, cantik banget. Ini ada apa? Coba lihat bunda. Kenapa nak? Ini kah? Apa ini? Kita lihat sini yuk. Kita lihat anggrek. Tuh, mana anggreknya? Mana anggreknya sayang? Ada apa? Ini lihat tuh, ada yang sedang berbunga. Cantik bunganya, warnanya kuning. Adik lihat dek bunganya dek. Adik Pai. Tuh cantik ya, ini anggrek dendrobium keriting. Lucunya yang lainnya belum pada berbunga. Di sebelah sana ada, tapi bunganya udah overbloom. Seger banget ya dek. Hutan. Dia mau kemana? Tadi mau pulang, mau ke atas. Ayo kita ke atas. Ini belum keriting. Lihat deh, Fai. Adik lihat. Yaudah, saya mau ngantar anak saya dulu pulang.
Tadi ngantuk ya? Bobok lagi. Ya, bobok lagi. Gak mau juga. Mau yang apa, sayang? Oh iya, udah. Ya, turun. Aku ngejar burung. Ada burung di sana. Ada burung liar. Ayo kejar burungnya. Ayo kejar burungnya. Aduh, beneran dikejar. Ah, udah hilang. Udah terbang burungnya. Dek, kita lihat anggrek lagi ya, Dek. Yuk, kita lihat anggrek yang di sana. Tapi banyak bunga rumputnya, Dek. Tuh. Mau ngajak adik ke situ, di sebelah sana banyak anggrek yang lagi mekar, tapi banyak rumputnya. Tapi gimana dong? Mau kemana ini? Mau kemana, Nak? Naik bukit. Udah mau pulang, yuk. Pulang, yuk. Buat videonya jadinya di sini-sini aja. Masuk ke belakang, ke depan, ke belakang, begitu aja. Gak bisa fokus lihat anggreknya kan, sambil jagain si kecil. Dia tuh gak merusak daun-daun keladi, itu cuma dipegang-pegang doang gitu ya. Sebenarnya harus agak mundur. Bunga apa itu? Bunga apa itu? Adek mau kemana? Mau lihat yang lain? Iya, mau naik? Sini. Naik. Bis, benerin. Naik. Oke, dia mau kemana? Dia mau masuk ke rumah. Sini. Nanti kita lihat ini yuk. Lihat daun-daun. Ya, bunda punya daun ini cantik banget ya. Ya, kita lihat lagi, kita lihat ke sana ya. Ya, bunda punya yang kayak gini loh, Dek. Cantik ya. Kemana? Suara burung, burung. Tuh, ada yang kayak gini, masya Allah cantik ya. Terus ini ada yang hijau, tapi cantik. Di sini juga ini lava nama dia. Ini nama dia glowing. Ini senang saya sendiri. Oh, turun ya. Apa-apa ya, habis ini kita mandi ya, Dek. Habis mandi, makan terus bobo. Kita lihat-lihat lagi ya, Dek. Ini di sini cantik ya, daunnya tuh lucu banget tuh. Ada yang kuning. Coba apa itu? Itu bunga kaladium. Tuh, adik tuh suka nih pegang-pegang, tapi dia nggak ngerusak tuh, paling diangkat kayak gitu. Bagus ya? Bagus, adik suka? Coba angkat. Coba angkat, bisa? Bisa angkat nggak? Dipegang daunnya. Ih, kotor ya, kita cuci tangan dulu ya. Apa itu? Tadi mau jualan ini. Ini teman-teman kalau ada yang mau, ini kaladium seperti ini harganya hanya 25.000. Cakep ya. Ini nama idenya Pussy Boy Hybrid Thailand. Ini dulu saya belinya masih pedas, tapi tadi sudah saya berdayakan, saya perbanyak. Sekarang harganya jadi ekonomis ya. Ini dulu saya beli 250.000, sekarang saya jual 25.000. Mau beri masukin lagi dangkernya, guys. Oh no, no, no. Ayo kita lihat lagi mainnya yuk. Yuk kita lihat lagi. Astagfirullahaladzim, mau masukin. Ayo kita cuci lagi. Pinjam bunda, kita cuci dulu mainannya. Yuk, kita cuci dulu yuk. Itu apa, Dek? Dek mau kemana? Kita lihat-lihat. Sini ada apa, Dek? Ya, bunda lihat. Oh, ini masih kecil-kecil. Sini, Dek. Ini apa? Sini Dek, adek. Dek, boy. Sini. Kamu naik.
sini sini, jalan sini, jalan sini. Sini kita lihat-lihat lagi. Sini ada apa? Oh, ini ada apa? Ini? Oh, ini udah. Kita lihat yang merah-merah yuk. Ada ini ngantuk kayaknya. Bangunnya jam 4. Terus ini sekarang jam 7. Jadinya udah ngantuk lagi kayaknya. Sekarang Ade lagi lihat-lihat Kaladium yang di dalam box. Teman-teman mau lihat juga? Nih. Tuh, bagus ya. Tuh, bagus ya, Dek. Adek, lihat, Dek. Tuh. Agak susah nggak videoinnya. Tuh. Ini udah besar-besar. Nama ID-nya Kaladium Dewatna, ke Kaladium Dana Paras. Nah, ini ada yang udah short, jadi agak berkurang. Nah, ini yang ukurannya agak kecil, dan ini masih kecil juga. Ya, Adek ya. Adek. Ayah mau ke kantor. Ayah lihat tadi yang tidur. Kantor dulu ya. Dadah ayah dulu, dadah. Dadah ayah. Ayah pakai dulu ya. Mana dadah dulu ayahnya. Adiknya ngantuk. Dadah ya. Ya, ayahnya pergi. Ayahnya kerja dulu ya. Baik, pencinta tanaman hias, khususnya anggrek, kaladium, dan pokoknya tanaman hias lainnya. Kayaknya saya mau sama si kecil dulu, mau mandiin, mau nyuapin, dan kalau suami saya ke kantor, saya waktunya beres-beres rumah sambil jagain si kecil. Yaudah, sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya. Semoga terhibur. Kapan-kapan saya buat video lagi tentang tanaman hias seperti biasanya ya. Ini baru kali ini aja saya buat video sama si kecil. Sehat semua buat teman-teman. Semoga selalu sehat dan bahagia. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ayo, Dik. Ayo kita masuk ke rumah. Ayo. Dadah, Adik. Bunda mau masuk ke rumah dulu ya. Dadah. Dadah, Adik. Dadah. Ayo. Adik, Fai. Ayo masuk ke rumah. Adik. Adik, dadah. Malam mainan. Dadah, Adik. Bunda mau masuk ke rumah. Dadah. Dadah. Tak takut. Dadah, Adik. Udah masuk ya. Adik, dadah. Udah masuk rumah. Dadah. Gak takut. Kita masuk. Ayo naik. Bisa naik sendiri. Masya Allah. Minta naik sendiri. Ayo kita mandi yuk. Mandi. Mandi yuk. Cilu, wah,
Maksudnya apa ini? Ada bayi. Kilo.